There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah bisa upload kembali. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah selalu support aku ya. Nah, di awal tadi aku ada tampilin sedikit potongan video waktu kegiatan rihlah atau rekreasi sekolah masyarakat gitu ya, weekend kemarin. Jadi ini tuh pas aku pulang dari Singkawang gitu, tapi aku gak langsung pulang, nginep dulu di rumah Oma Raka, karena kan pas banget ya rekreasinya tuh di kampung halamanku, karena ya emang di kampung halamanku yang banyak pantainya gitu. Nah, jadi sempat nginep 2 hari gitu di rumah Oma Raka ya, walaupun sepi ya, Oma Raka gak ada, dia lagi di Jakarta lagi liburan gitu. Dan inilah aktivitas aku begitu nyampe, gak pakai jeda, langsung lanjut gitu ya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 4 jaman gitu karena macet, karena kita tuh berangkatnya ke pagian gitu, niatnya kan subuh-subuh gitu ya biar gak macet. Cuman ya karena capek segala macem lah, sempet sarapan juga dan lain-lain, jadi berangkatnya tuh pagi gitu. Dan ini nyampe gak nyampe itu sekitar jam 11-an gitu ya teman-teman. Dan ini aku langsung mandiin anak-anak, karena tadi tuh belum sempat mandi karena kan
pagi banget ya. Dan suamiku tuh begitu nyampe juga langsung ada urusan gitu di kantor. Padahal mulai hari ini, mulai Senin ini tuh dia cuti gitu, ambil cuti 3 hari. Tapi ya begitulah ya, selalu ada aja panggilan darurat gitu di kantor. Jadi ini aku urusin anak-anak sendirian. Tadi lihat kan Deangka itu udah ngamuk-ngamuk karena dia tuh gerah banget. Terus Mas Raka juga tadi sekalian mandi sama-sama, jadinya ini pakai baju pun sama-sama. Nah setelah ini aku lanjut mau kasih makan anak-anak dulu. Nanti aja urusan beberes rumahnya, ini urusin anak-anak dulu karena ini tuh udah siang gitu, pasti udah pada lapar gitu ya. Ya tadi bisa dilihat sendiri keadaan rumahku, karena kita tuh perginya hari Sabtu itu subuh banget, jam 4 itu kita udah berangkat, jadinya aku tuh gak sempat beberes rumah gitu ya teman-teman. Nah ini aku mau siapin makanan Deangka dulu. Jadi aku bikinin bubur instan aja. Tadi di jalan makan pagi pun aku bikinin bubur instan ya. Alhamdulillahnya Deangka itu gak nolak, mau aja gitu ya. Jadinya aku juga gak ribet gitu ya kalau lagi perjalanan-perjalanan gitu. Nah ini tadi kita juga mampir beli makanan buat aku sama Mas Raka. Mas Raka minta lontong sayur, terus aku nasi goreng. Ini tuh aku udah lapar banget, cuman ini aku mau kasih makan Deangka dulu lah ya, sebelum dianya rewel gitu, karena ini udah jam-jam tidur siangnya. Nah ini aku mau suapin Deangka dulu, dan ini Mas Raka dia bisa sih makan sendirian. Ini tuh aku lagi video call sama keponakan aku, dia tuh lagi sedih mungkin karena tadi bangun-bangun itu aku sama sekeluarga itu udah pulang kan, jadi mungkin udah sepi lagi rumah. Jadi sebelum ke Singkawang itu adik-adik aku ada nginep di rumah gitu, jadi pas aku ngantar Mas Raka rekreasi itu sekalian nganterin adik-adik aku pulang juga. Jadi itu kan, jadi tiba-tiba berasa sepi gitu mungkin. Dan ini teman-teman bisa lihat kelakuan Deangka, dia tuh seneng banget mainin box skincare emasnya gitu. Udah berapa kali gitu ya, bedaknya tumpah-tumpah gitu, dan dia anteng banget kalau udah main itu. Nah ini aku kasih makan Deangka dulu, pokoknya ini tuh dia udah lapar gitu ya teman-teman. Jadinya ini tuh udah gak bisa slow motion gitu, pokoknya asal lambat sikit dia tuh masukin tangannya gitu, jadi aku harus cepet-cepet gitu loh teman-teman. Masya Allah tabarakallah, seneng banget ya kalau ngelihat anak-anak tuh makannya lancar gitu ya, lahap gitu. Salah satu kunci kesenangan para ibu-ibu, semua ibu kayaknya, kalau anaknya itu makannya enak gitu ya, nggak susah ya, nggak sih teman-teman. Semoga aja Deangka sampai seterusnya, sampai kedepannya makannya lahap, amin amin amin. Pokoknya semoga semua anak teman-teman juga semuanya lancar deh makannya, amin. Nah ini udah selesai kasih makan Deangka, habis ini aku lanjut mau tidurin anak-anak dulu. Are, are pintar anak Ibun. Udah habis ya. Nah ini anak-anak udah pada tidur, dan aku tadi juga sempet tidur juga satu jaman gitu. Nah ini aku lihat anak-anak masih pada nyenyak, jadi aku kayaknya mau beberes aja lah, daripada ini udah terlanjur kebangun gitu ya, daripada aku main HP atau rebah-rebahan. Jadi ini mending aku beberes rumah aja, dan kebetulan ini tuh di sini lagi hujan gitu ya teman-teman, jadi hawanya tuh nggak panas, makanya aku mau deh pilih beberes rumah kalau udah cuacanya nggak panas kayak gini. Oke teman-teman, ikutin aku beberes rumah ya, barangkali bisa memotivasi juga buat teman-teman di rumah yang mungkin yang lagi mager nih buat beberes rumah. Yuk kita beberes sama-sama. Thank you.
Nah, ini terakhir tinggal bagian dapur, tapi ini tadi banyak sih ya jedanya, dan ini tuh udah sampai sore gitu, anak-anak udah pada bangun lagi. Tapi ini nanggung, ini sebenarnya nggak terlalu berantakan juga sih ya. Aku sebelum pergi juga malamnya sempat cuci-cuci piring, cuman ya begitulah ya, kalau rumah tuh nggak ditempatin satu hari aja, itu debunya tuh udah lumayan banyak kan ya, dan kayak apa, nggak enak aja gitu diinjak kaki. Jadi tetap aja harus pengen cepet-cepet gitu dibersihin ya, walaupun sebenarnya capek ya, pasti capek ya, cuman ya gitu ya, tetap harus kalau pengen rumahnya nyaman bersih ya, tetap harus dibersihin dan dirapihin. Nah, ini juga udah mau hampir selesai, tapi untungnya suamiku udah pulang, jadi aku minta bantu nanti yang lanjutin mandiin anak-anak, urus anak-anak. Jadi ini aku habis ini istirahat gitu. Dan seperti biasa, liburan selesai, terbitlah pakaian-pakaian kotor. Nah, oke, segini aja dulu video aku kali ini ya teman-teman. Semoga aja bisa bermanfaat dan menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah mau nonton sampai habis videonya. Dan aku juga mau infoin buat teman-teman yang mungkin mau samaan dengan barang-barang yang ada di rumah aku, bisa cek linknya di description box aku ya. Sampai jumpa di next video, bye. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long.